kegiatan media itu kita mencoba melalui media massa ini kita sebarkan dan kita angkat semua sejarah-sejarah kopi yang ada di seluruh Indonesia. Karena menurut informasinya kita juga punya sekitar 10.000 desa penghasil kopi di Indonesia. Nah sekarang selama ini belum ada pihak-pihak yang mengetahui hal-hal yang seperti itu. Jadi sekarang bagaimana kita mengangkat kopi itu supaya semuanya tahu bahwa kita punya potensi yang sangat besar dengan kopi ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diangkat oleh media massa ini, kopi dan peran Indonesia di internasional itu jauh lebih besar daripada saat ini. Judul Nusantara dalam secangkir kopi itu adalah judul yang sangat luar biasa. Jadi saya melihat media Indonesia ini sangat luar biasa mengambil momentum kopi ini untuk menjadi mediasi kopi Indonesia, bisa mendamaikan Aiki dan Daiki, bisa mendamaikan semua stakeholder itu bisa duduk bareng. Jadi saya harap Festival Kopi 48 tahun ini menjadi titik awal konsistensi media Indonesia untuk fokus kepada perjuangan kopi Indonesia.